Saya tak akan malu dengan mengatakan, yes, Muslim meluaskan empayar jajahan dia sehingga kita telah berjaya memerintah 2/3 dunia. Penjajahan. Itu normal. Orang kata, oh, Islam was spread by sword. No, Islam was not spread by sword. Tetapi adalah natural pada zaman itu, setiap orang dia ada impian untuk meluaskan tanah jajahan dia. Setiap orang. The goal, the game of the time adalah sama ada kita yang menjajah ataupun kita yang dijajah. Itu je. What option do you have? Saya tak nak kita merasa malu dengan sejarah Islam. There's nothing to be ashamed of. Sebab it's normal. Game dia memang macam tu. Bayangkan masuk dalam kandang, kandang harimau. Kita sebenarnya tak nak bunuh harimau. What is the game dalam kandang harimau? Kita jadi baiklah. InsyaAllah aku tak kacau dia, tak kacau aku. If that is your thinking, too naive. Sebab the law of nature berfungsi begitu, iaitu kamu tak kacau dia, dia tetap akan kacau kamu. So the game is, you kena ada game macam mana untuk conquer dia. If you don't conquer him, he will kill you. That's the game. Jadi tak ada apa yang nak dimalukan tentang sejarah Islam pun. And I'm proud of it. Saya tak akan malu dengan mengatakan, yes, Muslim meluaskan empayar jajahan dia sehingga kita telah berjaya memerintah 2/3 dunia. And I'm proud of it. Itu legacy kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ianya juga sebahagian daripada kerana wujudnya dakwah itu sendiri.